Pertama kita bongkar klip wheel hose ataupun wheel hose nya kita bongkar agar mudah, dan juga kita bongkar per misi. Terus kita juga bongkar ini baterai karena kita akan mencabut konektor. Selanjutnya kita tap oli matiknya indikator terbawah menggunakan tadi sok 19 dan juga kunci L5 ya teman-teman, karena kalau transmisi matik itu tidak. Oke, lihat ya kawan. Selanjutnya kita copot konektor transmisi otomatis, gearbox otomatisnya yang terhubung ke ECU. Terus kita bongkar karternya menggunakan sok 10. Bongkar semuanya. Oke. Selanjutnya biarkan oli menetes terlebih dulu biar langsung itu, lalu copot. Copot ya karternya. Kita lihat. Terus kita filternya kita juga lepas. Ini yang nanti akan kita coba. Nah, ini yang namanya valve body matic. Valve body matic ya, teman-teman. Kita lepas. Menggunakan sok 14. Terus kita lepas valve body baut 10 yang berlogo ataupun di bautnya ada angka 7, jangan sampai ketukar nanti malah berapa ya, karena di valve body ada dua baut 10 yaitu yang berlogo bulat I apa kalau nggak salah sama angka 7. Nah angka 7 yang dicopot. Oke, kita turunkan valve bodinya, nanti kita akan belah ya teman-teman. Lihat ini valve body, terlihat ada selimut-selimutnya juga, lumayan kotor, ada endapan-endapan oli, endapan oli ataupun gram-gram kecil. Nah ini di starter Livina, transmisi Livina itu ada dua magnet ya buat gramnya dibuang, gram-gram biar enggak geseran mungkin ya. Ini sangat bagus ya teman-teman, di transmisi Livina ini udah ada magnetnya, jadi gram terkumpul ataupun menempel di magnet. Ini tadi yang disebut dengan valve body. Nah ini logonya itu, nah ini baut 10 valve body. Jadi pas tadi ngelepas itu jangan ketuker ya, yang dilepas untuk lepas itu tadi baut 47. Tuh lihat IO ya, ini sama bulat lah tuh ya teman-teman, jangan sampai ketukar ya deh, karena di dalam ini tuh ada apa ya, ya filter kecil juga, filter oli tapi kecil. Terus ada apa kayak mimis ya, telor tuh lihat nih tuh ada ya. Ini jangan sampai ada part-part yang hilang ataupun tertinggal, pahami jangan sampai ada part satupun yang tertinggal. Terlihat ya ada endapan-endapan oli yang sudah ini ya, ini harus kita bersihkan nanti biar enak lagi. Ini matic transmisi unit brand Livina tahun 2016
Lihat ya, udah bersih ya. Ini cover filternya juga udah bersih. Terus itu udah bersih. Tuh lihat filter itu image-nya yang tadi telor ya. Lihat itu juga kita terlihat bersih lah ya, kita sampai yang apa-apa. Terus selanjutnya itu udah pasang kembali, kita isi oli lagi ya. Selesai. Mohon dukungannya buat teman-teman dengan subscribe dan bagikan video ini bila bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum.